Aduh, capek juga hari ini ya. Lumayan. Iya nih. Masih berapa menit lagi? Satu menit lagi kita pulang nih, Pak. Wah, udah lagi, guys. Iya. Gak sabar ya. Ngapain, Wen? Ngapain? Udah gak sabar, Wen. Pulang, bro. Oh, persiapan pulang. Jarang-jarang kita pulang cepet, loh. Iya. Kalau mau ngabuburit, ntar bulan puasa. Bukan ngabuburit, beneran ini jarang-jarang. Cil, lu keren banget, Cil. Iya kan? Ini gara-gara si Bocil nih, kita pulang cepet. Cil. Oh no, Bocil bukan yang ini. Salah lu. Iya, sama Bocil dia. Panggil gua apa? Bocil. Enak aja, panggil gua apa? Kok komandan? Ya, Dan. Dan. Sekarang bapak gua dipanggil. Itu Dani. Dani. Oh beda ya. Bapak lu yang mana nih? Itu Irwan. Juga sih. Ntar lu guys. 5, 4, 3, 2, 1. Hebat! Tapi ini dia pulang. Ayo pulang ya, Pak. Ayo pulang. Wen. Pulang kemana? Udah jam 5. Kenapa? Saya mau absen finger malah jatuh, Pak. Ya, Wen, pulang yuk. Nih. Gak ada pulang hari ini. Lah, gak ada pulang. Kan peraturan baru? Bukan peraturan baru. Ini sekarang semua aturan balik lagi seperti semula. Loh, so tahu nih orang nih. Mantan komandan. Pak komandan, Wendy udah mau pulang soalnya. Ya orang mau pulang masih dilarang-larang aja. Kita tugas masih banyak. Ini peraturan baru kan? Ini peraturan baru, jam 5 pulang. Peraturan baru, komandan. Apalagi nih? Amplop coklat. Iya. Isinya apa? Apa isinya? So tau lo, kan belum gue buka. Nanya. Belum gue buka lo. Anda juga pengen, Anda dendaman. Gue buka dulu. Itu surat, so tau boleh. Iya. Apa sih suruh nanya. Iya. Menurut lo apa isinya? Menurut gue sih kayaknya nih ada peraturan yang mau dirubah nih. Nah baru ngomong. So tau lo. Nah gitu, baru ngomong. Orang gak ngerti peruntukan kata. Itu apa itu? Surat teguran. Wah, ini saya dapat dari kantor pusat gara-gara kamu. Saya dapat teguran nih. Disangka di sini tuh tidak disiplin. Kan pulang cepat. Karbunya kotor. Coba bilang tuh karbunya kotor. Kurang ajar lu. Gua dibilang karbunya kotor. Berbet. Nah. Berapa? Semprot dulu mau Ede ya. Dia bikin lagi ya. Karbunya. Perbuatan yang menyebabkan ANKUM menjatuhkan sanksi hukuman disiplin. Tidak disiplin. Lah, kita semua disiplin. Kantor selalu menyelesaikan tugasnya. Walaupun sudah jam pulang, tetap selesaikan dulu tugasnya. Ya, di sini tidak? Iya, Kak. Yang penting kan jam pulang, ya, selesai jam pulang, Kak. Tugas kalian selesai, Kak, tadi? Iya, belum sih. Nah, tapi kan udah waktunya pulang ya, Wen? Iya, work-life boring, Pak. Balance. Ya kan udah balance. Iya, bener. Ya, kemarin kita udah bikin peraturan baru, work-life balance, biar mereka pulangnya cepet. Malu-maluan kamu. Malu-maluan. Masa kamu? Gak bisa aja, Lisa. Sekarang kamu selesai, tidak lagi bertugas sebagai komandan di sini. Hah? Kamu harus kembali menjadi... Intel. Kenapa, Wen? Berbet lagi nih. Lu sebelah sono. Lu sebelah sininya dia. Ya, sorry. Jangan disemprot doang. Iya, maaf. Lu selak gua tekep ya. Semua kembali ke aturan yang lama. Lah, gimana? Percuma dong saya kemarin. Komandan yang nyuruh dia untuk saya jadi ganti. Saya udah nampak aspirasi mereka, saya udah ubah aturan. Kok main ubah-ubah? Kamu saya harapkan kamu bisa menjadi komandan yang tegas. Ternyata aturan kamu mengacaukan semua aturan yang ada di sini. Tapi kita udah nyaman sama komandan. Iya. Mohon masa ini. Wen, sini. Bisa minta tolong gak? Apain? Mulai besok gue ganti injection. Biar gak berbet. Kasusnya Sastra bagaimana? Kasus Sastra udah selesai belum? Ya. Belum selesai kan kasus Sastra? Belum selesai. Gak selesai. Tinggal dikit lagi tapi kan komandan. Dikit lagi. Gak bisa. Masa buru-buru lah.